Hai guys, sekarang kalian saya ajak jalan-jalan ke Gua Hercules yang letaknya kurang lebih 15 km dari kota Tanger dan berada di pesisir pantai Lautan Atlantik. Jadi di Maroko Utara tempatnya itu yang peta sebelah kanan kalian bisa lihat dan sebelah kiri adalah area dari istana Kerajaan Maroko yang terletak di daerah Tanger juga. Dan kerajaan ini sekarang lagi diperintah oleh Raja Muhammad V. Dan itu tampak sebelah kiri itu masuknya. Ya, kita sedang mencari tempat parkir nih. Semoga cepat dapat tempat parkir dan itu tampak Le Mirage. Itu adalah pintu masuk menuju ke istana kerajaan dan gua Hercules dinamakan Hercules karena waktu itu Hercules sebagai legend dari Greece atau legenda dari Yunani terkenal sekali. Dan waktu itu di sini dikuasai oleh kerajaan Romawi. Tapi saya tidak tahu ini setelah apa sebelum Kristus lahir, saya tidak tahu. Dan saya belum baca juga di Google, di Mbah Google. Nah, ini adalah Laut Atlantik dan ini tempat pintu masuk ke Gua Hercules. Dan maaf saya belum mempelajari semuanya, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.
Thank you.